Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat UHJI Banjar maupun sahabat-sahabat UKJI Banjar. Kali ini saya akan berbagi juga tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa teman kita yang komen, katanya subscribe, katanya dukung, katanya ini, bagaimana mengetahui mereka betul jadi pendukung kita ataukah tidak. Bagaimana caranya mengetahui apakah mereka itu betul-betul mengikuti video-video kita ataukah tidak? Nah, saya akan bagikan dan langsung kita praktek aja ya, supaya kita tidak bohong-bohongan lagi, supaya kita tidak salah-salah lagi, dan supaya jangan salah paham, supaya kita jangan terjadi fitnah di antara kita. Maka simak videonya yang sudah saya siapkan untuk Anda ini. Baik sahabat-sahabat, ada banyak cara untuk mengetahui bahwa teman kita itu subscribe ke kita ataukah hanya bohongan subscribe atau sudah unsubscribe. Banyak caranya, tergantung pada kondisi settingan channel kita dan settingan dari channel teman kita itu. Oke sahabat-sahabat, untuk ini kita terlebih dahulu harus bisa masuk ke YouTube dashboard ya. Caranya sahabat-sahabat sudah pasti tahu ya, gimana mau mengupload video kalau tidak bisa masuk ke YouTube dashboard, tidak bisa ngecek berapa pengunjung tiap harinya ya sahabat-sahabat. Nah, mungkin pakai handphone sudah ada aplikasinya, kalau tidak ya juga bisa main di Chrome-nya, di HP Google Chrome ya. Nah, ini dia, saya pakai Google Chrome aja karena menggunakan komputer. Kita ketik YouTube dashboard. Kita ketik YouTube dashboard, tapi syaratnya kita harus sudah login seperti ini, sahabat. Nih. Ini sudah login dan ini sudah login juga nih, ya. Di Prambanan kita sudah login seperti ini. Caranya login ya, sahabat pasti bisa. Kalau tidak bisa, nanti simak lagi video saya yang lain-lainnya atau video teman-teman kita yang masih banyak bertebaran di internet menjelaskan tentang hal ini. Nah, kita klik YouTube dashboard. Nah, YouTube ya, sahabat-sahabat. Nah, ini akan membuka dashboard kita karena kita sudah login. Nah, ini adalah YouTube dashboard saya. Bagaimana untuk mengecek teman kita yang katanya kalau di komentar ini nih. Kalau di komentar ya, kita lihat nih. Nah, kita bisa langsung ngecek di komentar, di kolom komentar itu kan sini nih. Nih, komentar ya, menu komentar. Nah, kita bisa langsung ngecek ini teman betul-betul subscribe ke kita. Langkah pertama yang pasti ya, yang pasti dulu. Kalau ada tanda seperti ini, nah, bisa kita baca itu subscribe ke channel Anda secara publik 4 hari yang lalu. Nah, ini pasti dia subscribe ya 4 hari yang lalu. Selama tanda ini masih muncul ketika teman kita itu subscribe, ketika teman kita itu komen ada tanda ini, berarti teman kita ini memang betul-betul teman kita. Pasti sudah ya, dipastikan dan diakui oleh YouTube seperti itu. Nah, ini juga nih ya. Subscribe ke channel Anda secara publik 3 bulan yang lalu. Nah, ini teman saya sejak 3 bulan yang lalu nih ya, Arts Channel. Yes, 2 ya. Silakan sahabat-sahabat nih kunjungi juga beliau ini ya, dan juga nih Mancing Dewi ini. Kalau dia subscribe pasti ketahuan ya. Kenapa jadi ketahuan, nanti kita bahas. Oke. Nah, ini langkah pertama untuk mengetahui teman kita subscribe ke kita atau kada, atau asal-asal hanya komen-komen gitu saja tapi tidak subscribe. Nah, kalau yang belum ada tanda ini, ya kita belum bisa pastikan kecuali kita cek dia. Oke, ceknya ada beberapa macam. Kita bisa klik kunjungi dia. Kunjungi dua, ini cara yang kedua ya. Kalau yang ini tidak perlu dicek lagi kan, yang tadi ini si channel ini tidak perlu dicek-cek lagi, ini sudah pasti subscribe kita. Sekarang yang ini bagaimana kita ceknya ini? Oke, kita cek ya. Kita cek, mudah-mudahan beliau ini terbuka dengan kita. Kita cek teman kita ini, open new tab gitu. Oke, kita tunggu tab beliau terbuka. Nah, ini dia teman kita tadi ya. Kita lihat nih. The Monter Bandung. Ya kan? The Monter Bandung. Nah, untuk ngecek apakah teman kita ini subscribe ke kita atau tidak, kita tinggal lihat channelnya dia. Dia mempromosikan channel kita atau teman yang lain apa tidak.
Kalau ini tertutup, kita sudah putus harapan untuk ngecek keamanan kita. Kita buka. Nah, sahabat di sini bisa lihat, cari di sini. Dia ini mempromosikan channel lain ya. Nah, kalau teman-teman mengaktifkan mode ini, berarti kalaunya teman kita ini mensubscribe kita, otomatis kita akan ada di dalam channelnya dia. Oke, kita cari. Mesti ada yang namanya Haji Banjar ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau banyak susah ngeceknya ya. Kalau banyak susah ngeceknya, pasti ada saya di sini ya. Karena dia mendukung saya. Kalau di sini tidak ada, masih ada cara yang ketiga untuk ngecek. Kita cari dulu. Nah, ada banyak keuntungan ketika teman kita mengaktifkan channel ini ya. Channel apa namanya, mengunggulkan channel ini, ada banyak keuntungan. Di samping untuk mempromosikan teman, ini kalau saya klik kanan dan saya buka, berarti saya juga mengunjungi teman-teman dia yang ada di channelnya dia ini ya, sahabat-sahabat. Oke, saya sambil menjelaskan, sambil mencari channel saya, ini betul tidak ya teman kita ini mensubscribe saya. Oke, kita lihat apakah ada nama Haji Banjar di sini. Kalau tidak ada, berarti dia tidak subscribe. Gitu aja ya sahabat-sahabat. Atau belum subscribe. Nah, nanti kita cek ya. Kita cek lagi di tempat lain. Masih ada satu cara untuk ngecek ya. Kalau dia membuka channel publiknya seperti ini, publik channelnya dibuka ya, settingannya dibuka seperti ini. Kalau di sini tidak kita temukan, berarti kita cari cara lagi yang lain ya. Oke. Nah, ini dia. Seharusnya kalau dia publik ya, kalau dia publik channel, pastilah nama-nama yang sudah kita nama-nama yang dia sudah subscribe itu akan muncul di sini. Oke, ada enggak Haji Banjar di sini? Ayo coba. Saya sudah bolak-balik dua kali ya, sahabat-sahabat nih. Nah. Kalau tidak ada, langkah 3 masih ada ya, langkah 3 masih ada. Oke, saya sudah tidak menemukan ini ya, sudah dua kali bolak-balik, cukup ya. Kalau sampai ke atas kita balik tidak ada ketemu nama channel kita, masih ada satu langkah lagi untuk mengetahui apakah teman kita ini subscribe ke kita ataukah tidak. Oke, ada tidak Haji Banjar? Karena banyak subscribernya ya. Ya, jadi kita agak susah untuk ngecek karena banyak. Oke, ada tidak? Kayaknya tidak ada nih ya. Tidak ada ya, ada. Ayo, ada, tidak ada, tidak ada, tidak. Nah, untuk menyetting bagaimana bisa menampilkan supaya terbuka seperti ini ya, terbuka jujur sama teman seperti ini, dia jujur ya. Dan kita bisa ngecek terus kan, teman yang lain juga bisa ngecek. Nah, setting aja ya supaya subscribernya itu di publik. Nah, jadi tidak hanya mempublik angka subscriber, tapi subscriber channel subscribernya di sini diaktifkan ini. Pastikan ini bisa dibuka dan orang-orang yang sudah di-subscribe itu bisa terlihat di sini. Oke, ya. Tidak ada nampaknya di sini ya, saya tidak muncul di sini. Oke, saya putar cepat coba lagi sekali lagi, penasaran saya ya. Oke. Nah, kita bandingkan lagi ya dengan yang betul-betul subscribe saya tadi. Kita buka coba. Ad channel ini kita buka. Pasti dia juga mempublish channelnya. Oke. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini channel. Pasti ada nama saya di sini. Yakin saya ya. Enggak usah dicek-cek lagi karena di sana sudah ada tanda. Gak usah ya, kan usah saya cek, saya yakin sekali sudah ada, pasti ada. Beda dengan yang tadi. Yang teman kita ini tadi tidak ada tandanya, yang saya buka di sini ya. Ini The Monter Bandung. Nih, ya tidak ada tanda-tanda sama sekali kan. Kita like aja dulu ya, kita tonton nanti videonya. Nah, masih ada lagi satu lagi cara untuk ngecek ini. Tapi syaratnya dia harus publish juga angka subscriber supaya kita bisa cek. Angka subscribernya tidak dia tampilkan, sahabat-sahabat.
Jadi kita susah untuk ngecek. Coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga beda dengan ad channel tadi ya. Ad channel ini coba kita lihat angka subscribernya juga ditampilkan. Ya, tidak hanya publish channel, tapi angka subscribernya juga ditampilkan. Jadi teman bisa ngecek dan pasti tahu ya, jadinya terbuka antara kita. Cara yang ketiga saya akan bagikan adalah kita bisa ngecek teman kita si The Monter Bandung ini subscribe kita apakah tidak. Tapi agak susah memang ya karena dia tidak menampilkan ini. Cuma kita cari-cari aja ya. Ada enggak Monter Bandung ini di channel kita? Caranya kita masuk ke dashboard, YouTube dashboard kita lagi. Oke, kita masuk ke dashboard aja langsung. Nah, di sini ada subscriber baru. Subscriber baru. Sahabat kita yang subscribe ke kita dengan mempublish channel subscribernya otomatis akan tampil juga di sini. Ya, di channel kita. Jadi kita bisa kita cek di channel kita sendiri atau di channelnya dia bahwa teman kita itu subscribe ke kita. Ya, jadi ada 3 langkah. Ini langkah yang ketiga. Cara yang ketiga untuk mengetahui. Kita lihat semua. Nah, ini kita lihat dulu ini apa? The Monter Bandung. Oke, The Monter Bandung. Oke ya, kita cari The Monter Bandung. Ada tidak The Monter Bandung di subscriber kita? Kita urutkan tanggal saja. Seandainya teman kita mencantumkan angka subscriber, kita bisa mengurutkan sesuai angka subscribernya dia dan kita bisa langsung acak gitu ya. Nah, ini kita buat 50 sih bagus tabnya. Nah, ada tidak di sini? De. Susah yang carinya ya karena dia tidak menampilkan angka subscriber. Kita lihat tanggal terbaru. Mungkin teman kita itu baru subscribe ke kita. Kita coba lihat aja dulu di sini. Nah, ini dari tanggal yang terbaru. Oke, kita lihat de ya, update de. Ini kita lihat lagi de. Nah, ini sudah 7 Februari. Nah, tidak ada ya. Di subscriber saya 2 bulan terakhir juga tidak ada. Oke. Kita bisa acak di sini sesuai tanggal, kalau di sini sesuai subscriber ya. Di sini sesuai jumlah subscriber dari tertinggi ke yang terendah atau sebaliknya, di sini tanggal terbaru atau tanggal terlama. Nah, karena banyak sekali subscriber saya, tidak mungkin saya ngecek semuanya, jadi saya urutkan dari yang terbaru. Seandainya teman kita si The Monter ini mencantumkan angka subscribernya di sini berapa, dia setting untuk dipublish juga angka subscribernya, maka kita bisa ngecek di sini ya, kita bisa ngecek di sini. Nah, kita bisa urutkan jumlah subscriber sesuai dengan urutan angka terendah atau tertinggi. Kalau tidak ya tidak seperti ini, kita lihat tanggalnya aja. Coba ada tidak The Monter channel. Oke, kita cek. Ini sudah 2 bulan nih ya. 2 bulan terakhir subscriber saya. Kita lihat lagi di sini tab berikutnya. Tidak ada ya. Oke. Nah, tidak ada. Seharusnya kalau teman kita sudah public ya, sudah public. Ini namanya public yang seperti ini. Nih. Seharusnya nama channel kita akan muncul di sini dan otomatis di sini akan muncul juga, di channelnya kita muncul dan di channel teman kita juga muncul. Berarti dia tidak subscribe ke kita. Kalaupun dia subscribe, mungkin dia tidak unsubscribe ya. Mungkin itu karena teman kita ini tidak nonton video kita, sehingga oleh YouTube itu di analitik 242 jam kemudian subscribe dia ke kita itu dihapus gitu. Jadi hilang ya, dia cuman komen. Waktu komen itu memang dia masuk subscribernya, angkanya juga masuk, bertambah subscriber kita. Tapi setelah 48 jam karena tontonannya tidak logis, masa orang berlangganan nontonnya cuma 1 detik gitu ya kan, tidak masuk di akal, maka dia tidak akan ada lagi di sini, hilang ya.
hilang walaupun dia public. Ya, oke. Okay? Sahabat-sahabat, kita exit dulu. Oh, bukan ya, kita lihat lagi. Supaya jangan penasaran. Ini, kita lihat. Memang tidak ada saya di sini, sahabat. Jadi ini antara dua, teman kita yang unsubscribe atau dia tidak unsubscribe sih, boleh ya. Memang tidak unsubscribe, tapi karena dia memang tidak nonton video kita sesuai aturan, maka YouTube lah yang menghapus itu data kita. Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau sahabat mendukung teman itu, kalau saya ya, kalau saya selalu sering kali full nonton video teman-teman. Kalau cuman 10 menit itu saya full nontonnya. Jangan nonton hanya 1 menit atau apalagi hanya 1 detik atau apalagi hanya subscribe di halaman channel. Itu percuma, itu tidak akan permanen. 48 jam kemudian kalau Anda tidak unsubscribe, berarti YouTube lah yang menghapus subscribe itu, angkanya itu dihapus. Ya. Nah, beda dengan teman kita ya. Nah, ini kita cek juga. Coba. Ini kita cek. Mancing Dewi ya. Nah, ini saya yakin ada di sini kalau dia subscribe ke saya. Mancing Dewi ya, ada tidak nama Oh Haji Banjar? Ayo. Sabrina, cari gambar Abah di sini, cari. Yo, ada tidak? Tidak ada, berarti belum subscribe. Nah ya, tidak ada ya sahabat, berarti teman kita belum subscribe. Saya sudah subscribe tadi. Ini dia, saya sudah subscribe ini teman berandanya. Oh belum ya, kita nih teman baru, berarti dengan Mancing Dewi teman baru ya. Oke, nah teman kita yang baru ini kalau dia menampilkan seperti ini, kita bisa melihat dia subscribe ke kita ataupun tidak. Kita bisa melihat ya, teman kita itu waktu komentar pun kalau dia nonton videonya itu full ya, memenuhi syaratnya YouTube, akan tampil tanda seperti ini tadi ya, tandanya si ini tadi. Coba kita lihat lagi komentarnya, kita keluar kita lihat lagi di sini mana nih komentarnya. Nah, akan tampil tanda-tanda dia subscribe seperti ini, Sepul Pasno ini subscribe ke saya. Nah, subscribe ke channel Anda secara publik 1 hari yang lalu. Ini pasti ada. Ya, 1 hari yang lalu. Kita cek kalau tidak percaya. Ya. Siapa namanya? Nih. Mana tadi? Ini dia. Oke, saya like dulu, nanti saya tonton videonya. Kita open new tab. Saiful Pasmo Plus ya. Saya akan cek di dashboard saya. Saiful pasti ada di sini. 1 hari yang lalu. Oke, 1 hari yang lalu. Nah, Saiful ada di sini pasti, saya yakin. Saya yakin ya, kita cari. Kalau tidak ada berarti dihapus YouTube. Tapi tidak mungkin ya. Kalau dihapus YouTube ya juga tidak mungkin lah. Mana Sepul? Mesti ada di sini dia. Kecuali dia subscribe ke saya menggunakan channel lain, tidak mungkin juga. Kelewatan. Saya salah dari tanggal yang lama, yang ini ya, dari 16 Februari. Saya salah pilih menu urutan. Oke, ada tidak? Mestinya ada di sini. Loh, kok sudah lewat ya? Kalau tidak ada di sini berarti teman kita sudah unsubscribe nih. Nah, berarti ini teman kita sudah di unsubscribe nih oleh YouTube, atau dia sendiri yang unsubscribe. Kenapa? Karena tontonannya tidak cukup. Kalau publish seperti itu pasti tampil di sini, sahabat-sahabat. Saya yakin ya, pasti tampil di sini. Coba kita cek lagi ad channel. Ad channel ini
subscribernya 1,72 ribu subscriber. Kita cek lagi, 1,72 subscriber. Kita dari yang terendah ke yang tertinggi, 1,72 subscriber. Woi, 1,7 di mana? Ini pasti ada di sini seharusnya ya. Oke, 1,7. Ini dia. Kok tidak ada ya? Mestinya tampil di sini sahabat-sahabat. Saya yang terlalu cepat ya. Oke, karena kebanyakan subscribe itu kadang-kadang ini tidak muncul di sini atau bisa munculnya itu di tab yang di tab sebelah. Coba kita lihat lagi at channel ini dia 1,72 1,72 di sini ya. Letaknya di sini antara di sini nih. Oh iya, kita lihat tanggal dia subscribe tadi tanggal berapa coba? Tanggal waduh sudah hilang nih sahabat-sahabat nih komentarnya. Coba kita lihat at channel tadi subscribe kita itu tanggal berapa. Nih. Oke, kita lihat lagi. Nah, 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan. Publik 3 bulan yang lalu itu kapan ya? Kalau kita melihat dari segi tanggal dia subscribe 3 bulan yang lalu, berarti di sini oke, 1 bulan. Oke, berarti Februari, Januari, berarti Desember ya, Desember. Nah, Desember. Nah, di Desember ini kawan kita itu subscribe ke kita. Si channel tadi ya. Mestinya ada di sini. Nah, ketemu. Saya mata saya ini ya. Karena kebanyakan subscribe gini ya, jadi susah juga sih ngeceknya. Dan subscribe-nya teman kita itu juga banyak, kita susah juga untuk ngecek di channelnya dia. Yang jelas saya yakin kalau tampil seperti itu pasti dia ada di sini. Harus pelan-pelan karena banyak dua, kita mencari satu dalam 2000 soalnya. Satu dalam 2000 ya sahabat-sahabat, jadi agak susah juga. Kalau mau ngetes ya sahabat-sahabat yang masih subscribernya sedikit bisa. Oke, saya akan ngecek yang paling sedikit aja, subscriber yang paling sedikit ya, supaya mudah kita pahami aja. Kita dari yang paling sedikit, kita cari teman kita. Nah, ini ada yang hanya 37 subscriber. Dia subscribe ke kita secara publik ini karena tampil di channel kita. Kita lihat apakah ada di dalam channelnya caraku ya, subscribe-nya. Kita akan lihat inilah caraku, di mana dia ini dia. Nah, pasti di sini ada nama-nama channel yang dia subscribe karena nama dia, nama inilah caraku nih ada di channel saya. Dia subscribe ke saya dan channel saya pasti ada di sini. Nah, kalau sedikit gampang menemukannya. Ya, ada nama saya di sini. Ya, berarti sahabat saya inilah caraku betul-betul subscribe ke saya, ya. Kalau dia komen pasti muncul tanda yang seperti ini tadi. Nih. Tapi karena dia tidak komen, mungkin dia komen cuma di mana saya tidak tahu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk menemukan, nah ini nyat channel ini karena kebanyakan saya tidak menemukan, tapi pasti ada saya di sini ya, karena tampilan PGA saya saja yang tidak bisa menampilkan karena di sini ribuan subscribernya dia, subscribernya at channel ini banyak sekali ya, jadi saya tidak bisa menemukan di sini. Seandainya YouTube memberikan pencarian di sini nih, ini menuju ke channel yang kita subscribe itu gampang, tapi karena tidak ya, jadi tidak bisa. Sini kalau saya klik Haji Banjar dia malah keluar ya. Nah, di sini seharusnya tadi saya ada juga di channelnya
Bank The Monter Bandung pasti ada di sini ya saya ya. Kalau dia subscribe ke saya. Nah. Oke. Nah, ini juga tidak banyak subscribernya. Inilah caraku, karena sedikit hanya 30 subscriber, kita mudah untuk ngecek bahwa kita dia subscribe. Nah, jadi ada 3 cara sahabat-sahabat untuk mengetahui bahwa teman kita itu subscribe ke kita. Tapi ya kesulitannya kalau subscriber kita sama-sama banyak, sudah ribuan ke atas, itu seperti mencari jarum satu di antara 1000 ya sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan cara ini bisa memotivasi sahabat-sahabat agar publik aja ya, untuk di publik aja ya subscribe, angka subscribe sahabat itu. Caranya itu gampang loh sahabat-sahabat. Tinggal pilih pengaturan sahabat di sini. Ini ada ya tombol menu ikon kita itu. Kita klik ikon kita. Nah, di sini ada pengaturan sahabat. Ini saya pindah dulu. Ini ada setelan. Ya, ada setelan. Coba kita buka setelan kita. Nah, ada privasi. Di sini ada privasi. Nah, jadi jangan tampilkan subscriber saya. Kalau ini dihidupkan, maka teman kita tidak akan bisa membuka bagian ini. Ya, teman kita tidak bisa melihat, tidak bisa membuktikan bahwa kita benar-benar bertemanan apa tidak. Teman kita tidak bisa melihat siapa saja yang dia subscribe. Kalau mana tadi? Mana tadi? Ayo. Kalau mana tadi? Kalau. Nah, kalau ya bagian ini Anda hidupkan. Artinya kalau ini dihidupkan berarti Anda tidak akan menampilkan subscriber. Nah, keuntungannya sahabat kalau ini ditampilkan atau jangan dihidupkan kayak gini, settingnya seperti ini nih, dimatikan aja yang jangan ini. Nah, keuntungannya di samping kita suka sama suka dengan sahabat lainnya, kita juga mempromosikan channel teman kita. Saya bisa pilih di antara subscriber sahabat kita at channel ini, saya bisa pilih mana yang mau saya ajak bertemanan ya. Semuanya bisa saya ajak bertemanan ini, dan saya bisa memilih mengetahui bahwa oh, temannya si Ad Channel ini sudah saya subscribe, yang namanya Mandor 56 Ortega. Ini belum berteman dengan saya, belum berteman. Kita cari yang sudah berteman mana lagi. Oke. Nah, ini sudah berteman dengan saya juga, sudah saya subscribe. Nah, saya juga tahu kan, yang belum kalau mau saya temenin klik kanan open new tab gitu. Jadinya kita bertemanan juga dengan Kahiyang channel melalui channelnya at channel yes 02 ya sahabat-sahabat. Nah, kalau sahabat itu menutup mana tadi saya jadi lupa nih, mana tadi ya, kalau sahabat menutup ini, ditutup yang dihidupkan jangannya ini ya, kita sudah putus harapan ya, hanya satu langkah saja pertemanan kita sudah habis gitu. Nah, jadi 3 langkah ini mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat-sahabat agar kita saling terbuka saja ya. Jadi kita bisa tahu, bisa tidak berprasangka buruk apakah berkurangnya subscriber itu karena memang dihapus oleh YouTube atau memang karena teman kita yang unsubscribe begitu ya. Apakah subscriber kita berkurang itu karena memang teman kita bukan unsubscribe tapi dia nontonnya hanya sebentar sehingga 48 jam kemudian angka itu dihapus dari YouTube. Ya, hari ini kita dapat subscriber 110, besok jadi 90. Karena teman kita yang nonton itu, jadi ada beberapa faktor ya. Karena teman kita yang nonton itu hanya 1 menit nontonnya, tidak logis orang berlangganan tidak nonton gitu intinya ya. Atau dia memang unsubscribe begitu. Ya, unsubscribe oke. Dia tidak jadi berteman, dia bohong dengan kita. Nah, kita tidak akan tahu kalau teman kita tidak mempublish channelnya subscribernya dia. Settingan ini di handphone sama klik ikon ada setelan gitu ya untuk menyetting ini ya sahabat-sahabat. Nah, setelan lanjutan
banyak setelan-setelan di sini, sahabat bisa setting aja ya. Privasi di sini intinya privasi ya, mempublis apa yang kita miliki di channel kita, kita mempromosikan teman apa tidak. Oke, sahabat bisa paham, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Caranya itu yang pertama kita bisa melihat di komentar teman, yang kedua bisa kita lihat channelnya teman seperti ini, kita klik channelnya, kan di sini ada beranda, ada video teman, ada playlist, ada channel, ada diskusi, ada tentang ya. Tentang itu untuk melihat channel teman ini sudah berapa kali ditonton dan ada dia gabung dengan YouTube kapan gitu, ada kan di sini. Nah, oke, Mancing Dewi, salam berteman ya, dukung semua yang hadir di video saya, Mancing Dewi. Mancing Dewi ini teman baru saya, ini belum saya subscribe. Oke, nanti saya subscribe. Saya tonton dulu videonya. Nah, ya. Jadi di sini bisa, yang terakhir nanti cara yang ketiga adalah melalui tadi dashboard channel kita di bagian subscriber baru, diklik lihat semua. Lalu kita pilih tanggal subscribe, tanggal teman kita subscribe ke kita, atau dari jumlah subscriber. Nah, ini ada yang biru. Yang biru ini berarti kita tidak saling subscribe, kita mendukungnya Bayu Fishing ini menggunakan channel yang lain. Begitu ya sahabat-sahabat, jadi jangan marah ya, saya belum subscribe ke sahabat, saya dukung loh ya. Nah, ini karena lama ya, dulu tidak dihapus YouTube yang sub pro sub, saya masih bisa subscribe. Yang lama-lama yang baru ini saya dihapus YouTube terus ya, dihapus YouTube terus, jadi saya subscribe-nya menggunakan channel saya yang lain. Jadi Bang Buyung Fishing, Doye Peggy, Antodista Channel, Jonet Betawi, Ratu In Family ya. Jangan sakit hati melihat saya belum subscribe ke sahabat. Ini tandanya belum subscribe ke sahabat, tapi saya subscribe dengan channel yang lain. Sudah ya. Oke, jangan marah ya. Mana ini dia. Oke, terima kasih. Kira-kira ini aja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan buat sahabat-sahabat subscriberku yang baru-baru, seperti Kahiyang Channel ya, dan lain-lainnya juga. Nah, agar kita bisa saling dukung dengan cara yang aman, gunakanlah channel perantara seperti yang saya lakukan terhadap sahabat. Nah, channel perantaranya itu harus terhubung dengan channel utama kita melalui playlist, dan cara menghubungkannya sudah ada di video saya. Silahkan diobok-obok, dilihat channelnya UHaji Banjar ataupun channelnya UKaji Banjar di bagian YouTube berbagi saya ya, di bagian berbagi pengalaman saya. Nah, silahkan dilihat, karena kalau sahabat itu sudah mensubscribe 994, itu saya sudah menganalisis. Ketika kita subscribe menggunakan channel yang sudah mensubscribe hampir 1000 itu, ketika saya subscribe 48 jam kemudian, subscribe ke teman saya seperti ini tadi jadinya hilang ya. Nih. Nah, jadi saya harus subscribe dengan menggunakan channel lain. Jadi kepada kawan-kawan sahabat-sahabat semua yang subscribernya sudah 900 ke atas, tolong ketika mengunjungi teman gunakan channel yang terhubung, channel lain yang terhubung ke channel sahabat. Tidak perlu ada videonya, yang penting channel sahabat itu terhubung ke channel utama sahabat, supaya silaturahmi kita tidak terputus ya. Jangan sampai seperti ini, mungkin ada yang subscribe-nya kosong ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada. Nah, coba kita lihat, ini dia punya satu subscribe saja. Kita lihat apakah channelnya berisi video ataukah tidak. Di mana? Ini Maulana ya. Oke, Maulana. Oh, ada videonya ya. Dia membuka subscribe, tapi subscribernya cuma satu. Oke, dukung ya Maulana Ana Sanggini Wiki. Masih baru punya satu subscriber ini, dan videonya sudah banyak,
Tolong didukung sahabat-sahabat semuanya ya, di subscribe, saya juga akan subscribe nanti ya. Oke, didukung ya sahabat-sahabat semuanya. Ini Maulana Anasang ini baru punya satu subscribe nih. Nih channelnya dia sudah publish juga, sudah tampil nih saya nih, dia subscribe nih, ada muncul di sini. Oke, Maulana Ana Sanggini, saya akan subscribe Anda dengan channel saya ya. Tapi bukan channel yang ini. Oke, mudah-mudahan terus berbangga hati dan silaturahmi kita terus berkembang. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.